Apaan tuh? Ayo kita pecahkan. Crack and Egg Indonesia. Alright. Jadi kita hari ini kedatangan bintang tamu lagi. Bukan bintang tamu biasa. Bintang tamu luar biasa. Luar biasa karena kayaknya bukan dari Indonesia ya. Kelihatan deh. Mili. Saya pribumi loh. Oke. Okay. Indonesia banget. Tuh, ya. Indonesia banget. Kalau kita apa? Kita nggak tahu. Oke, jadi kita kedatangan Nesi Jones. Bisa dijelaskan nggak channelnya apa aja gitu isinya? Channelku isinya skits, terus vlogs, ngomongin Indonesia, traveling, bla. Oke. Okay. Keren ya. Jadi keren. Bukan rentan ya apa ya? Ini campur sari ya. Campur sari, ada skits, ada vlog, ada semuanya. Ngomongin Indonesia, ya kan? Betul. Ngomongin Cina belum? Belum. Gua dengar-dengar ini dia suka ini loh, orang nggak nganggap dia itu orang Indonesia kan? Makanya kan tadi saya bilang di awal ini. Padahal kita harus bangga jadi orang Indonesia kan? Betul. Karena Indonesia beda-beda. Betul. Ada muka kayak kalian. Muka kayak dia. By the way, namanya siapa tadi? Nesi Judge. Judge itu kan yang biasanya dipakai kalau nikahan. Bener. Judge. Oh ya benar. Betul. Ini kita ngomongin soal persepsi tadi ya, kan suka salah persepsi karena sama orang. Jadi kita akan bermain mengenai persepsi juga. Persepsi. Tapi persepsinya persepsi gambar. Gambar, bukan tapi bukan berhubungan dengan ras, tapi berhubungan dengan bentuk tubuh. Bagian tubuh. Karena biasanya kita otak suka jorok gitu kan. Otak suka jorok apa? Ya, benar. Mikirin sampah atau gimana, Pak? Jorok. Jorok yang ini, misalnya lu porno. Lihat sesuatu kayak ini porno ya, padahal bukan gitu. Oh. Jadi, gitu. Ngelihat ini sesuatu gunung-gunung dikit. Gitu kan. Nah, dilihat sesuatu ada lipetannya dikit, buluan ya, dikit, itu. Langsung jadi berbagai macam tipe orang ya, praduga gitu lah. Nah, kita mau coba kulik apakah ini benar-benar praduga, apakah praduga kita benar atau salah gitu loh. Jadi kita akan bermain game, sebuah game. Jadi kita akan bermain games menebak sebuah gambar yang ada di laptop ini. Laptop, ya. Nah, kalian bisa lihat lewat screen. Nanti ya. Kalian bisa lihat. Nanti kita akan menebak. Of course. Ini sebenarnya apa begitu? Karena yang kita lihat itu bukan apa yang sebenarnya. Oke. Okay. Ilusi ini, optical illusion namanya ya. Jadi kalau misalnya yang berhasil jawab benar, berarti otaknya tuh nggak jorok. Oke. Langsung kita mulai. Oke, langsung kita mulai yang pertama. Ini dia. Ini gambar apa ini? Ada cowok. Lagi cewek. Megang cewek. Itu enggak dipegang sih, itu tangannya lagi begini. Tangan begini sebenarnya. Ngapain tuh tangan begini? Mau bergaya dia, guys. Yang ini nih apa ini? Makanya nih tujuh itu apa? Cara jawabnya gimana nih kita, Om? Jawabnya lu tebak ya. Enggak bareng-bareng bertiga atau gimana? Nah, satu-satu. Kalau gimana? Dari siapa dulu? Kalau dari gua. Ini badannya nyambungin ke sini. Jadi ini sebenarnya paha orang sih kayaknya. Oh iya. Oke. Okay. Sekarang udah enggak bisa lihat yang salah. Enggak bisa lihat lagi. Enggak bisa lihat yang salah sekarang. Can be unseen. Oh iya, iya. Pahanya orang. Review kalau kamu? Ya, itu pahanya orang lain. Ini badannya ke belakang. Banget. Kalau lu? Kalau gua kok ngeliatnya itu tangan ya? Ini tangan tapi orangnya gede banget gitu loh. Gede gitu ya. Itu tangan sih kalau menurut gua karena ini ada kaosnya. Oh. Tapi celana juga bisa sih. Kalau gua sih kaki sih. Bisa juga sih tangan cewek, dari bawah. Kaki cewek juga bisa. Tapi kalau kaki aneh juga ya. Makanya gua mikirin ini tangan tapi kayaknya orangnya gede banget. Berotot. Mungkin paha. Iya paha gitu, paha kaki. Iya. Tangan deh gua. Gua kaki. Nesi kaki. Kaki. Apa jawabannya? Kaki. Gambar aslinya adalah kaki. Ini ngapain lu lagi melet-melet begitu? Waduh. Selanjutnya, ini seperti ada hitam-hitam di bawah. Nah, ini seperti lipatan ini. Gue bilang ini enggak jorok sih menurut gua. Bersih. Enggak sih, ini menurut gua enggak porno. Bukan bagian bukan bagian intim seseorang, ini adalah bagian biasa aja. Tapi gambar aslinya apa gitu? Boobies. Boobies. Kalau menurut gue ini ketek. Kalau menurut gue ini ketek. Apa? Kalau menurut gue ini ketek. Bersih banget keteknya. Iya, keteknya bersih banget. Biasanya orang ada lipetan-lipetan gitu. Kesimpulan di sini ada ujung kecil seperti pentil begitu di sini. Berarti ini ketek really? Gitu kan? Oh iya benar juga. Ketek kalau gue. Benar juga ada itu ya, ketek sebelah kanan. Iya. Gue sih ketek sih kayaknya.
Gimana gimana? Tapi masuk akal juga kalau itu ini teteknya sih itu ikan pentilnya. Ketek sih menurut gue ini. Menurut gue itu dagu sih. Ketek gak ada yang sebersih itu om. Ya ada dagu, ketek. Ketek sini atau sini? Sikut. Ini ketek laki sikut. Loh. Sini ya. Sikut-sikut. Sikut. Sikut. Lo? Sikut dagu gua. Gua ketek. Iya. Yang benar-benar adalah kertas. Wah. Bone. Kayak tubuh manusia ya. Bener juga loh. Coba kita zoom. Oh iya bener loh, sama loh. Iya sih. Sama loh. Ah itu kertas keluar ya sebenarnya. Tuh, sama loh. Kertas digunting. Ayo. Sama loh. Sama. Udah ntar dikasih lihat, Om. Yo. Lanjutnya. Wah, ini gue tahu. Kalau ini sih kayaknya jelas ya. Ketek sih kayaknya. Iya, ketek jelas banget. Atau ketek. Mata gitu enggak juga sih. Ketek sih. Nah, ketek ini fix. Ketek-ketek. Soalnya ada ininya nih. Hitam ini nih. Selulitnya tuh. Kalau kalau ketek tuh ada selulit dia. Iya, ketek sih. Ketek siapa ya? Ketek siapa ya? Ketek pitak. Masa ketek orang sini? Enggak mungkin lah. Ketek sih menurut gue ini. Ketek kayak rence kali ya. Ketek. Ketek. Fix ketek. Ketek. Fix. Kita bertiga ketek. Jawabannya adalah? Ketek bertato. Oh, bertato lagi. Kok geli gitu ya fotonya? Tapi kenapa dia bulunya naik ya? Bulu keteknya? Naikin. Ya emang dia naik. Pake gel. Naikin dulu. Kenapa sih? Kenapa bisa naik ke atas gitu? Gak tahu. Di pomet. Aneh loh ini loh. Bulu ketek siap? Di pomet ya. Yang selanjutnya adalah selanjutnya tendeng dek dek ini kayaknya yang nyoroknya. Oh gitu. Gue kira ya apa ini tangan biasa. Coba turun. Eh apa tuh? Apa ya ini ya? Oh itu agak ini benda dong. Bentuknya agak-agak aneh. Kayaknya jempol ya menurut gue. Jempol deh kayaknya. Kayak itu tangan nih. Hah? Jempol deh kayaknya. Jempol. Masa sih kayaknya bukan deh. Pikiran memang udah tercemar ya, Min. Iya, itu kayaknya alat gitu loh. Bukan, bukan. Ya, alat apa, alat apa? Benda, benda, bukan bagian tubuh. Oh iya bener juga jempol. Jari ya? Kayaknya jari lagi nunjuk. Jari lagi nunjuk gitu kan? Cuman dia ketut, apa tuh belahan di belakangnya apa masalahnya? Gak tahu. Coba naik dikit. Begini? Iya, 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 tangan nih bener. Jempol ya? Jempol. Ketika jempol? Yes. Di mana? Jempol. Tuh, jempol. Waduh, si Boyin pinter dong. Kita otaknya bersih ya? Bersih gua mah. Oh iya, wow. Ini dari jauh aja kelihatannya udah gak bener. Iya udah gak bener sih kalau jauh. Gak usah dideketin aja, ini udah gak bener tuh. Tapi ya anehnya, masa ini shimel? Geli. Oke, okay, selanjutnya. Next. 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 Oh, I know this. I've seen this before. Kayak telanjang ya cewek ini. Saya sering banget nih ngeliat ini. That's someone else's arm. Kayak telanjang beneran sih emang kalau begini. Betul. Itu adalah tangan orang gendut. Kenapa bisa begitu? Karena kita pernah lihat fotonya. Iya, karena kita pernah lihat fotonya. Ini kan makan. Ada seret gitu. Seret ya. Iya. Tangan orang gendut. Nesi apa jawabannya? Tangan orang gendut. Gendut. Jahat. Apa yang bener? Apa salah dengan orang gendut? Lo gendut itu kan artinya subur, makannya banyak, bahagia hidupnya. Amin. Jadi jawabannya tangan gendut gitu. Kalau kurus tuh di betul. Tuh. Jangan gambarnya. Ini dia. Oh, itu kan gendut tuh. Gemuk ya, gemuk. Gemuk. Aduh. Gua mana sih? Yes. Oh iya iya. Tadi gua salah. Tidak dapat apa-apa. Nah, kenapa pikiran kita itu kotor begitu? Langsung kolerasi kalau yang tadi itu ke gambar-gambar yang. Karena kita tuh terpengaruh budaya-budaya yang terbuka begitu ya. Dari barat kan pakaian mereka suka terbuka. Nah, tapi kenapa itu dianggap tabu gitu loh? Padahal kan itu ya kan. Maksudnya sehari-hari lu mandi juga lihat. Karena kalau di video itu, itu porno itu bawa membawa kekerasan dan kemarahan pada kehidupan seks. Karena seks harusnya dilakukan dengan kasih sayang gitu. Oh. Kalau di film film bokep tuh enggak gitu kan kayak. Oh iya iya, itu biasanya jis-jis begitu ya. Iya. Agak menyeramkan ya. Ada penyiksaan begitu kan, ada yang penyiksaan gitu. Misalnya ceweknya enggak mau gitu. Yeah. Itu gimana gitu. Kalian ya? Nonton bokep apa? Enggak, kadang-kadang kan ada gitu kita.
Gue lihat dari sini sih. Gue nontonnya Domel Domination gitu. Jadi gue bacain aja. Gue nontonnya Sugoi Nerong soalnya. Wah. Kartun-kartun. Jadi tuh nggak heran banyak pelecehan seksual begitu loh. Seksual itu terjadi karena standar seks itu sudah berubah. Seks obsekasi malah jadi kayak nafsu ya sekarang ya. Nafsu. Gini nafsu. Kadang lah satu lubang dua ya kan? Iya itu aneh. Ininya apa kancingnya? Dua kancingnya. Kan dua. Satu lubang nggak bisa dua kancing. Iya aneh. Kadang diduain gitu loh. Kita kali ini udah abis. Dan seperti biasa kalau buat kalian yang suka nonton bokep, jangan suka nonton bokep. Nontonlah Nesi Judge. Nonton Nesi Judge. Nonton Kraken Egg gitu. Bokepnya dikit. Kita sih dikit. Ada sih bokep juga. Banyak sih. Thank you Nesi udah datang jauh banget dari pinggir kota. Kita juga pinggir ke pinggir. Ujung ke ujung. Di pinggir Jakarta Timur, kita pinggir Jakarta Barat. Di mana sih? Di Kalimalang. Cibubur. Oh, Cibubur. 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 Ciporit. 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 Hadir berupa gelas dan dan kau stiram ya, kaos ya, thank you, semoga muat kaosnya, semoga bisa datang ke sini lagi ya, bisa dipakai di vlognya selanjutnya pastinya. Jangan lupa subscribe dia ya, jangan lupa subscribe Nesi Judge, betul apa at Nesi Judge ya, youtube.com/nesijudge. Ya maksudnya yang lain Instagram. Oh, Nesi Judge, semuanya Nesi Judge. Nesi Judge. Oke, okay. Thank you udah like, comment, subscribe. Jangan lupa follow kita di sosial media di sini. Sekarang waktunya untuk crack this egg. There are three men in a boat with four cigarettes but no matches. How do they manage to smoke? Kalau kalian tahu jawabannya, comment in the section below. Stay cracking, salam crackers. Cak cak ting kumpriang. Yang rumput saya enak banget. Gua makan dua lagi.